Halo Jess, pada video ini kita akan melihat sebuah game yang sangat indah dan cantik dari Hans Linden versus Severin Beck. Kedua pemain berasal dari Norwegia, tanah kelahiran Magnus Carlsen. Seperti apakah gamenya? Simak video berikut ini. Hans Linden membuka dengan E4. Dijawab E5, kemudian pion D4, pion makan, dan pion C3, Danish Gambit. Hitam kemungkinan trauma dengan pembukaan ini, dia tidak menerima gambit melainkan kuda C6. Kemudian kuda F3, kuda F6, lalu gajah ke C4. Putih kembali mengorbankan pion demi pengembangan perwira yang sangat cepat. Kuda makan pion dan putih rokade. Pada posisi ini pion D5 dimainkan untuk menyerang gajah. Putih mengabaikan gajah dengan menggeser beteng ke E1 mengepin kuda. Jikalau pion makan gajah, maka benteng makan kuda tempus kak. Hitam mensupport kuda dengan pion F5. Yang kali ini dia bersiap untuk mengambil gajah. Maka putih menggerakkan gajah ke B3. Gajah ke E7 bersiap rokade. Dan kuda makan pion. Hitam rokade, mengamankan raja dan mengaktifkan benteng. Kemudian sebuah manuver cliff benteng E3. Pada posisi ini, hitam menggeser raja ke H8, menghindari tekanan dari gajah. Dan benteng H3 kembali menekan raja. Kemudian hitam menukar kuda dan pion makan kuda. Hitam mendorong pion F4 dan ternyata ini adalah sebuah blunder fatal. Silahkan pause videonya dan temukan langkah terbaik di posisi ini untuk melatih kemampuan kita. Ya, benteng makan pion, skak. Kalau di sini raja makan benteng, maka menteri skak, di mana setelah raja ke G8, gajah makan pion skak, benteng menutup dan menteri makan benteng skak, raja ke H7 dan menteri skakmat. Oke, sangat jelas ya kawan. Di game aslinya hitam menggeser raja ke G8 dan menteri ke H5, mengancam skakmat dalam satu langkah. Dan pada posisi ini hitam menyerah. Ya, karena sudah tidak ada langkah untuk menyelamatkan raja hitam.